asing gitu. Jadi mungkin dia bisa ada sedikit awet ya. Kita pindah aja ke sini ya, karena sana panasnya ya, mau panasnya tuh. Waktu putihnya begitu, begitu panas, begitu panas, sejuk. Oke, di sini sudah saya racin, tidak saya racinkan ya, saya potong maksudnya, tapi nggak racin banget ya. Jadi kecil-kecil ya, tutup saja gini, nanti kan tertutup ya. Hingga berapa tiga ya, tiga sudah lumayan. Nah, atau kalau ya, aluminium foil itu ya, aluminium foil itu. Tidak menyentuh yang lain ya, maksudnya tidak menyentuh misalnya kita tidak menyentuh di IC-nya atau apa ya. Kalau yang bodinya besi ya tinggal di itu ya, sama ratakan aja nggak apa-apa ya. Bisa ya, tapi pasti panahnya ya juga dekat sama bodi ya. Gimana caranya ya, penting hanya untuk menambah aja apa agar panahnya tidak terlalu misalnya pemakaiannya over ya, tidak terlalu panas sekali. Oke, kan saya pasang sudah pas ya, hanya saya tumpuk saja ya, karena di sini kecil ya, mau taruh sini nggak bisa, sini nggak bisa, nggak bisa. Kecuali kalau punya yang kayak gini besar, tebel, tinggal dibalik saja, balik itu. Tapi kalau tutupnya nggak cukup, tutupnya saja nggak bisa, harus mencari atau dipres. Oke, saya pasang dulu. Oke, ini sudah saya pasang tali. Dan di sini hasilnya kelihatan ya. Oke, ini saya mendapati setup yang begini ya, yang bodinya bukan pakai seperti besi atau apa itu ya, besi ya, ini bukan dari apa ya, fiber ya, atau plastiknya. Ya, saya tambahin di situ, mau di
kemungkinan ya, mungkin ya kemungkinan kita eksperimen aja ini. Kita coba saja, kita bisa awet. Oke, jangan pasang nih. Oke, ini udah terpasang ya, dan sudah saya nyalain. Oke, saya kira cukup itu aja cara eksperimen menambah sebuah heatsink pada setopop ya, untuk IC-nya agak terlalu panas pembuangannya. Oke, semoga video ini bisa dimengerti. Yang suka video ini boleh like, yang nggak suka apa di dislike. Bila yang berkenan boleh tekan tulisan tombol subscribe, dukung channel ini agar selalu berbagi ilmu, berbagi wawasan dan berbagi pengalaman. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi agar selalu tahu video terbaru dari saya. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you.